Subang, Pantai Silver, dan KS, dan lain-lain yang menyakit masyarakat di Jakarta Utara. Pak, kalau terkhusus manusia silver sendiri, alasan atau tujuan ditertibkannya seperti apa, Pak? Yang pertama, banyak laporan masyarakat yang mengganggu di lampu merah maupun perapatan jalanan. Terutama ada yang melakukan penjambretan, penodongan. Itu banyak laporan masyarakat melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta maupun Jakarta Utara. Nah, hari ini kita tindak lanjuti laporan masyarakat, kita TL semua. Hari ini ada berapa banyak, Pak, yang dijaring? Yang dijaring sementara manusia silver ada kurang lebih 5 atau 6, dan untuk PMKS ada 4. Selanjutnya mereka akan dikemanakan nih, Pak? Yang pertama, untuk manusia silver dan yang lain-lain, ya, kita akan mendata seluruhnya. Untuk yang ada keluarganya, di sini kita panggil. Kita ada asisten dari Sudin Sosial, ya. Bila keluarganya tidak ada, atau asisten, bisa dilarik ke panti atau dibalik ke orang tua dengan surat bermaterai 6.000 tanggung jawaban keluarga, ya keluarga. Pak, berdasarkan pemetaan di lapangan? Adanya di Lampu Merah Kelapa Gading, pintu 3, TL Yosudarso, situ terbanyak. Pak, ada kabar pengguna jalan yang memberikan uang ke manusia silver didenda juga, Pak? Ya, kalau menang kita denda, karena untuk mengenai pencerahan juga manusia silver itu. Dan masyarakat juga biar mengerti, ya. Biar tidak menimbulkan lagi virus corona ini kan, kita nggak tahu tangan-tangan semua, antar tangan dan otak dari masyarakat. Artinya masyarakat juga memang dihimbau. Masa silver, PMPS, ataupun yang lain-lain, kalau untuk memberi rezeki maupun sedekah, silakan salurkan ke tempat yang sudah dituju, ada. Kita dalam sholah, masih dalam hati, tidak di sembarang. Jadi kita mengajak masyarakat untuk meminta-minta kalau kita mengasih. Manusia sih. Ada yang hidup keluarga juga. Ini mereka ada orang di belakangnya yang menyuruh mereka gitu atau bagaimana, Pak? Pada mulanya mereka hanya ikut-ikutan aja. Karena pendapatan mereka saya dengar sih sehari 100.000. Karena tanggung-tanggung kita 100.000 buat jajan dia, lumayan. Itu kan begitu. Dia nggak mikir efek samping depannya. Satu berbuat ada yang laporan, ya begitu. Memang di Kelapa Gading laporan masyarakat ada penjabretan sosial. Jangan lupa subscribe ya.